Hello, welcome back to channel Manazhar again. Okay, so kena ke Rahim pula kali ni sebab Rahim dah attack. Lisa dah pandai plan dengan Amir, kali ni dengan Am pula. Jadi kita nak kenakan macam untuk minggu ni Am dengan Lisa nak prank confess. So Am cakap suka Lisa dengan Rahim. Emo ke tak? Dia emo ke tak? Bestie kan? Bestie kan? Rasanya dia emo kot. So kita tengok berita macam mana. Let's get started. So sekarang ni kita nak prank Rahim. So stay tuned. Bagi dia takut. Kau makan apa dan buat apa tu, Rahim? Kau dah berak, Mak. Dia suka kacau berak ni dah. Makan dulu. Sekejap lagi nak start dah. Lewat dah. Kau tak mahu. Sekarang makan dah. Hai. Hai, Jinta. Mana? Ni? Saya start. Amir mana, Amir? Tak boleh lagi. Ha? Kami tak boleh lagi. Tak boleh. Dia kan gini. Mereka lagi. Saya tak tahu. Mereka makan sini. Makan aku. Makan. Mereka makan aku. Sini. Air dah. You okey tak? Okey. Eh. Yeah. Hmm. Banyak ke? Ha? Tak sikit je. Dia Rahim banyak tak? Sebab suruh gini. Hmm. Saya tolong you. Okey. Saya tidak jagoan. Ni nak cawan? Basuh dulu, basuh dulu. Saya nak cakap buat review. Yolong jangan sokulai punya. Lu nak kicap tak? Ha? Nak kicap? Tidak ya. Ada sini cuci boleh tak? Masa pinggan? Hari-hari rajin ni. Hari-hari lu saja cepat pinggan. Sudah ada gigi tu, pinggan tau ah. Yalah. Ah. Tau ah. Kenapa? Bisa mah. Sudah ada gigi tu, mau cipu. Dah lah, jangan puji-puji, malu. Ada puji. Ini elok lagi ni. Boleh, boleh makan. Elok lah. You okey tak? Okey. Banyak ke? Banyak je, sikit je ni. Tapi boleh lah. Ya, ini macam mana? Kau macam mana untuk you? Tak apalah, tak apa. Ada sudu tak? Sudu ada ni. Banyak ni. Hmm. Banyak sangat ni? Banyak sikit. Diorang ni tak basuh. Kalau orang ni tak basuh selalu. Hmm. Apa yang tolong? Tolong you Tak apa, tak apa. Susah-susah aje. Tak apa, tolong sikit je. Kau ni rajin tiba-tiba. Salah itu saja, tolong you. Tak apa, main letak, main letak. Main letak. Dia tengok rambut dia. Ha? Dia makan rambut dia. Tadi tadi ni pakai. Dia beli berapa rambut tu? Lupa. RM1,000 Oh, mahal. Dia tahu kalau minyak macam ni teruk you. Ya. Yeah. Tak kotor tangan you? Tak, tak apa. Saya dah biasa dah. Kau biasa kan? Makan lu. Ya, tolong. Ha? Makan lu. Bisa buat ni. Aku tak tahu ni sekejap. Banyak tu. Kau ingat aku banyak lepas ni. Tak apa. Tapi sebab. Tak apalah. Saya malas tak tengok muka satu orang. Bayar tu. Jarang ni asyik pinggan sama-sama ni. Bukan tak senang ni. Kita tak? Pelik tu kalau macam... Eh, pelik lah kenapa you single lagi. Macam tak faham. Memang macam mana tak ada jodoh lagi. Kenapa tak ada jodoh? Tak ada jodoh lagi. Tak sampai lagi lambat. Tapi kalau you dapat jodoh, si baik kan? Dia tolong cuci pinggan. Dia dengan Rai, kan? Kawan ni? Ayah. Dia biar apa-apa ni dia. Ayah, bestie je. Tak ada apa-apa. Sure. Hai. Ni hidup lagi orang dekat sini. Orang dia hidup ni kat sini. Tak boleh makan. Ada lah. Tanya lagi. Tak nak tolong Lisa. Tak tolong dia. Yalah. Aku boleh tolong. Aku boleh tolong sekejap lagi. Makanlah dulu kau kenapa. Tak dia aku tolong lah. Makanlah dulu. Diam. Dia sikit je. Raja aku makan. Yalah, tapi takkan nak tengok Lisa tu. Dia bukan sendiri kita. Tolong Lisa. Tak apa lagi, makan je dulu. Sedap? Sedap?
Kenapa ni nak bising ni? Eh, makan. Nak apa? Nama? Tak apa-apa. Kenapa nak bising ni? Kenapa nak bising ni? Kita kan awal lagi, so kita orang besti je lah. Ya, faham? Awal? Kalau... Tanya soalan pun agak-agak lah. Kalau dia boleh pilih. Ya, tanya depan aku malu lah. Kau kenapa? Tak apalah kau. Kau makan sana. Aku suka makan sana kan? Kau makan sini lah. Eh, boleh lah tu. Tangannya minyak nanti. Apa-apa. Tak nak tangannya kotor. Apa? Saya nak you. Tapi kan? Pelik lah kalau sebab last pick up bila? Bila? Dengan siapa? Dengan SM sebelum ni. Last pick up ni. Oh, ada lama dah yang tu. Sebab tu saya macam kisah sikit lah nak buka hati. Dah tak apalah. Minyak tak apa lah. Tak apa minyak tangan you. Tak apa you buat. Tu susah you je tolong I. So berarti you kena rayu kawan lah. Dah, kau nak masuk? Mau masuk? Bukan, sangkut. Sangkut sinki. Abang Lisa tu dah nak jaga masuk. I, aku boleh masuk lah. Tak apalah. Sikit je tu. Tak apa, nak habis dah. Nak habis dah. Okay. Satu lagi dah. Tu dua, satu pinggan, satu cawan ni. Ya, tak apa. Aduh, sakit lah tangan Lisa. Kenapa? Terkena tu. Ya, asal. Ni. Asal. Tak tak, you kau ambil something. Ha? Kau ambil ubat jap. Tak. Kau ambil ubat jap. Ni, okay. Ni sakit. Ya, okay, tangan you eh. Aduh, sakitlah. Ada kat tandas, tengah-tandas hujung. Tandas tengah, gas. Tandas gas sekejap. Adam, sakitlah. Apa? Ni, sakit. Tak. Sakit. Ni, terkena ni. Tak apalah, aku ambil ubatlah. Sekejap. Cepat sikit. You tak cari ubat kat air ke? Kejap, ambil ubat. You tak cari ubat kat air? Tak, tak ada. Sakit. Tak apa, buat sini. Tak apa. Buat sini. Aduh, mana Am ni? Mana Am? Biar aku tengah saya tengok Nisa. You okey tak? Tak apa, aku boleh buat. Tak apa, duduk sekejap. Tak apa lah, aku boleh buat. Cepatlah, tangan sakit ni. Tak apa, makan. Tak ada, aku masuk. Tak apa lah, makan kotor. Duduk sekejap. Tak apa. Kejap. Saya sakit ni. Duduk sekejap. Tak apa, sikit je. Okey. Relax lah. Kau kenapa? Aku sangat relax lah. Kau okey tak? Aku okey. Tak ada. Aku risau pun. Sikit tu. Tahu aku macam ni kan. Sekejap. Aku boleh uruskan. Takut sebelah ni. Kau makan dulu. Kenapa? Aku rasa macam... Tak tahu. Kenapa macam tiba-tiba pelik tu? Aku rasa macam... Tak nak macam ni. Aku? Asyik tiba-tiba. Tak ada. Aku tak jelas. So aku macam pelik lah. Baik kau tiba-tiba nak rupak dengan Lisa. Anak, sekejap. You tolong tengok belakang tu. Oh, boleh. Check kawai tu belakang tu. Oh, okey. Sekejap. Nah, air untuk you. Aku first time dulu rapat dengan dia. Kenapa kau marah sangat? Baru tadi aku rapat dengan dia. Aku tak marah dah, Am. Tapi dia like obvious gila. Like macam kau cakap dengan dia tu kan. And then, dia tengok kau. Aku jadi macam aku. Bukan cemburu lah, Am. Macam pelik. That's why aku cakap aku pelik. Aku memang pelik. Why? Kenapa tiba-tiba macam ni? Kau faham tak? Aku okey je. Aku suka Lisa. Aku tak tahu lah. Saya nampak macam cool lah. Aku... Entahlah. Aku boleh jaga kat perasaan tapi sebab kau dengan dia bestie je kan? Kau dengan bestie. So... Okey kat aku. Aku rasa okey kat. Kau rasa aku okey kat dengan Lisa? Aku... So kau jujur habis lah kau suka dia ni. Aku marah. Aku tak marah tapi... Cewa lah. Kenapa nak cewa lah? Kau macam ni, ingat tak kita cakap? Okay. Kita tak akan kacau pasangan lah. Kalau each ada member masing-masing. Tapi aku pun tak tahu kau dengan dia macam mana sekarang ni. Aku tak tahu kau dengan dia macam mana. Saya aku tak tahu. Aku jadi macam... Betul ke kau Lisa? Daripada kau buat macam ni kan? Baik aku dengan dia tu. Aku rasa kau okay dengan Lisa. Kau marah? Aku tak marah lah cuma. Habis tu? Kenapa? Tak, aku tengok kau macam takut sangat. Tak, kau suka dia ke? Kau suka dia? Kalau suka dia, okey tak apa. Aku, kalau kau suka dia, okey lah. Kau kenapa cakap dulu? Aku ni macam... Aku
aku dengan Lisa memang tak ada apa. Tapi kalau member aku minat dia, and then Lisa minat kau balik. Ya kalau korang ya, aku macam tu lah. Aku tak ada ambil hati sangat, cuma aku macam adalah kecewa sikit. Haa, kerjanya tak apa lah Lisa. Honestly lah, nak cakap kat you, I penat tu. Sebab I takut you ingat I main-main. Tadi pun nak raya, I rasa macam apa kata kita together lah. Sebab I pun tahu you suka kat I. Sebelum ni kita pernah message kan? So, you okay tak? Kau tahu tak kita pernah message? Kau tahu tak kita pernah message? Ah, kau tahu tak? Tak tahu? So, I rasa better I dengan you kot. Kalau you okay lah. Sebab you dengan Rahim memang tak ada apa-apa kan? Bestie. So? I rasa macam I okay je. Serius lah? Serius lah. Ni tak main-main? Tak main-main. I okay. Tak, I rasa macam mudah gila. Tak, sebab you, I tengok cara you treat me tu memang betul macam boleh jaga I, faham? Sebab I pun dah lama macam single kan? So macam susah nak cari lelaki je caring pasal saya semua tu. Saya tak jumpa lagi. So, I don't know. So, kenapa tak kan? You okay? I okay? I malu. I pun malu sebenarnya tapi tu lah. I don't okay? Hey, aku rasa kau kena kurang ke gambar ke rapat dengan dia sebab aku rasa kalau aku dah start apa dengan dia, so aku jadi macam kurang. Kurang, boleh kurangkan tak? Okay. Couple? Pelik-peliklah sejak bila pula lah. Abang rasa lu okey tak dengan Lisa? Tahu tak? Tangan Lisa luka. Abang Aira tolong buatkan. Lisa macam terharu sangat. Thank you. Tapi tu okey tak kalau ni jadi kakak ipar? Banyaklah yang meripik. Kak ipar okey tak? Hang ni. Asal tak habis kan? Makan lah. Tak, aku dah kenyang dulu. Asal? Okey lah, korang bincang lah. Korang punya hal macam mana. Aku nak masuk bilik. Aku nak rest. Aku nak solat lagi. Eh, asal kau tak? Kau okey tak? Okey. Saya masuk dulu. Eh, tak? Hey. Makan. Tak, habis. Duduk. Okey, kita bincang last. Okey, duduk. Aku nak bincang apa lagi dah. Duduk. Okey, kalau... Kenapa? Kau tak suka ke apa? Dok, aku okey kan cakap. Aku kalau dengan kawan, aku mau tu kawan lagi lah. Aku pergi kawan. Macam tu. So, kau tak nak apa-apa dengan Lisa? Tak nak apa-apa dengan Lisa? Tak ada lah. Ada jodoh ada. Tadi tak ada. Oh, yelah aku doh. Ya? Janganlah macam ni. Kau kata tak, kau dengarlah. Dengar Rahim. Kau kata kau ikhlas dengan aku doh. Ya, yeah, memang aku ikhlas dengan kau. Kau okey aku cakap macam tu. Kau okey lah dengan Lisa kan? Kau boleh kurangkan gambar lah. Tak tahu lah. Aduh, apa nak cakap macam ni. Macam pelik lah. Tapi kau ke satu lagi lah. Kalau boleh kan? Kau kena banyak kurangkan pasal apa? Prank lah. Sebab biasanya kau lalu kena dengan orang tau. So, kali ni aku pula. You boleh ke? You nak pinggan? Boleh kan? Boleh. Saya nak pinggan. Macam mana? Aku rasa kau kena kurangkan prank lah sebab... Sebab dalam rumah ni aku champion tapi aku tahulah emosi kau. So, aku sukalah kena dengan kau depan-depan. Aku sukalah. Prank lah. Sekejap. Aku ambil kamera, aku relax santai kan? Hey, sini lah. Sini. Ini kameranya ada di prank. Aku tak ini dah aku saja. Aku. Lu sekali lagi cakap buka-buka lu kena budak. Saya kakak ipar awak tau. Lu bukan buka. Saya kakak ipar awak tau. Ada kali lah. Okey, sekarang ni macam mana? Kau okey tak? Okey. Okey, Rahim dah terkena guys. So kali ni Rahim percaya habis lah. Tak apalah. So kalau korang rasa video ni best, korang komen best macam biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Kalau nak video best, kita baca kat top komen macam biasa. Kita jumpa malam ni. Esok lah. Esok, bye semua. Bye.